Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa hakadha dakhala ha'ula'il asyrafu fi dinil islami wa hakadha, dan demikianlah dakhala masuk ha'ula'i oleh mereka al-asyrafu, para ya orang mulia pemuka Quraisy, fi dinil islam, dalam agama Islam. Jadi banyak para pemuka Quraisy masuk ke dalam Islam. Walam yakun, padahal tidak ada ma'a Rasulillah, bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wawunya wawu hal. Enggak ada apa? Saifun, enggak ada pedang. Mereka masuk Islam bukan lantaran pedang Rasul. Yadribu bihi anaqahum, yang Rasul tebaskan dengan pedangnya itu ke leher-leher mereka, enggak. Mereka masuk Islam. Ya memang ada juga sih yang dia begitu perang, tapi ini enggak. Banyak yang kagak. Itu kan yang begitu lagi perang, ya, lagi keadaan perang. Hatta yuti'unahu saghirina, sehingga mereka mentaati Rasul saghirina, dalam keadaan hina. Ya. Maksudnya mereka sehingga taat sama Rasul dengan kemauannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Ya, bukan diancam sama Rasul, bukan. Gitu. Orang kalau keinginan sendiri itu hebat. Apapun keinginan sendiri hebat, kuat. Ya. Jadi kuat. Gitu. Emang hina kayaknya itu buat dia hina, tapi sesungguhnya kayaknya hina, tapi sesungguhnya mulia. Seperti ini, yuti'uhu saghirina, mereka mentaati, sehingga hatta yuti'uhu, sehingga mereka mentaati Rasul saghirin, dalam keadaan hina, dengan hina. Hina tapi menjadi mulia. Hina tunduk. Kan hina tapi jadi mulia ketundukannya. Kayak orang punya salah lalu minta maaf, kayaknya hina tapi sesungguhnya jadi mulia. Itu namanya apa? Gentleman. Salah minta maaf. Kalau kamu salah, kamu gak minta maaf padahal orang tahu kamu salah. Tadinya kamu di hati orang 8 turun. Gratis turunnya. Jadi apa? 5 ke bawah. Nilai kamu di mata orang jadi 5 ke bawah. Lantaran apa? Punya salah kagak minta maaf. Jadi kalau salah minta maaf, buru-buru minta maaf. Bukan mau klarifikasi, mau ngomong nih, minta maaf. Minta maaf, kalau salah buru-buru minta maaf, minta ampunnya dan susul dengan perbuatan baik. Ah, itu kamu nilainya tetap dan bisa naik ketika berubah terus. Nilai kamu. Jadi kita ini masing-masing punya nilai. Walaysa ma'ahu, dan tidak ada bersama Rasul ma yarghabu, sesuatu yang menarik, yang menggemarkan padanya, hatta yatruka ula'il uzama'u aba'ahum, sehingga meninggalkan oleh mereka para pembesar akan aba'ahum, bapak-bapak mereka. Yeah. Mereka tinggalin bapak-bapaknya. Ya, ditinggalin bapak-bapaknya. Bapak mereka ditinggalin. Demi akidah. Agama yang benar tinggal. Wadzawiyah sarwati, dan orang kaya minum di antara mereka, tinggalin. Wa yatsba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakulu min fadli mali, supaya mereka dapat makan daripada kelebihan hartanya. Iya. Iya, jadi apa? Bahkan karena kasiru, banyak di antara mereka minhum wasi asarwati, luas hartanya.
wasi'a sarwati aksara minhu alaihi salam, lebih banyak dari Nabi alaihi salam. Ka Abi Bakrin, seperti Abi Bakar, wa Utsman, Utsman, wa Khalid bin Sa'idin, Khalid bin Sa'id, wa ghairu salain mereka. Hartanya banyak. Iya. Hartanya banyak. Tapi ditinggalin. Iya. Wallazina taba'u minal mawali, dan orang-orang yang mengikut Nabi itu daripada mawali, hamba sahaya. Jadi mereka mengikut Nabi, ikhtarul adha, mereka memilih terganggu, tersakiti. Kenapa? Ngikut sama Nabi disakitin. Mereka lebih ikut juga. Kan begitu ya. Kita ngikut sama orang yang disakitin, kita jadi disakitin. Tapi karena ini yang benar, ikut. Karena ini yang benar, ikut. Wal ju'a, dan lapar, milih lapar. Wal masyaqqatin, milih sulit, susah. Ma'at tiba'ir rasul, serta ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaisu, dengan sikara lawit, tawa'u sadata'u. Jika mereka mengikut pimpinan mereka, lakanu fi hadhihi dunya ahda'a balan wa at'ama isyatan. Dengan sekiranya kalau mereka mengikuti pemimpin mereka, niscaya mereka itu di dunia ini dalam keadaan ya, lebih tenang keadaannya, dan kehidupannya enak. Wa an'ama isyatan. Tapi mereka tinggalkan tuh, mereka lebih ikut sama Rasul. Allahumma laisa dzalika illa min hidayatillah. Ya Allah, tidak ada demikian itu kecuali daripada hidayah Allah. Wasutu'i anwari dini alaihim, dan ya, pancaran nur-nur agama kepada mereka. Jadi itu hidayah Allah. Bisa orang hebat itu hidayah Allah, pancaran agama. Sutu'i anwari din. Orang itu bisa hebat, itu adalah hidayah Allah. Makanya kita minta sama Allah biar dikasih hidayah. Ya Allah, beri aku hidayah ya Allah, dan jangan geser dariku ya, jangan jauh dariku ya Allah. Begitu. Minta sama Allah, ntar dikasih. Kenapa ntar dikasih? Karena Allah Maha mengijabahkan doa, dan Allah senang sama orang yang berdoa. Hatta adraku ma'um alaihi minal dalalati, sehingga mereka memahami ma, ya, minal dalalati bayan ma, mereka memahami kesesatan. Wa ma alaihi Rasulullah, ya, dan apa yang ada atasnya Rasulullah, maksudnya minal huda, daripada petunjuk. Dan mereka ya memahami ya petunjuk atau kebenaran yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari petunjuknya. Jadi arti yang bagusnya ya, sehingga mereka memahami kebenaran yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi mereka lebih memilih Rasul, padahal amar Rasul itu apa? Tersakiti, tersingkirkan. Lebih memilih Rasul karena Rasul benar. Mereka tinggalkan orang-orang kaya, tinggalin. Ya, itu memang perjuangan kayak begitu, kita berjuang. Dikecilin ya, itu perjuangan. Sabar. Maafin aja mereka semua. Berkarya. Ya, berkarya. Wallahu a'lam bishawab. Al-jahru bitablighi.